Gimana sih maksudnya? Pakai blush namanya on? Namanya pakai blush on ala janda, janda kaya raya nih gini itu ngangkang. Gimana sih maksudnya? Tuh, ala janda kaya yang nggak pernah dibantuin sama mantan laki, najis. Ngapain sih? Selamat ulang tahun Bang Billy, ganteng, paling ganteng pokoknya sedara mampang. Wish you all the best. Nanti ya hadiahnya kalau Ai udah pulang. Mwah. Ini orang ada apa ya, rame banget di depan tuh, lihat. Tuh, cuma menonton gua doang lo sampai ngantri begitu, Tuhan. Tuh lihat, tuh masih pada belum bisa masuk karena tiket habis. Jalan. Ngapain kali ya? Kalian mau ngapain? Skip. Ayo, siapa yang tercinta untuk weekendan tuh. Untuk menilai bagaimana dengan situasi Maya, bahwa mobilnya udah oke, bisa dilepas apa belum? Belum. Barusan aja nabrak. Tapi mobilnya keren. Daddy baik hati, Daddy Chen. Boleh kali aku dibeliin juga. Ada kabar gembira nih, Nicky Denim akhirnya meluncur juga. Tapi launchingnya itu di bulan Maret dan semua listener-nya sudah ada. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan Nicky Denim dan ingin memiliki koleksi Nicky, jeansnya Nicky, silahkan follow Instagramnya sesuai dengan wilayah masing-masing. Betul sekali, nanti akan di-share reseller-reseller mana aja yang ada di kota mana aja. Ya, terdekat dengan tempat tinggal kamu. Tungguin ya bulan Maret. Pernah gak ditilang? Pernah banget. Pernah gak dimarahin dosen? Pernah dong. Pernah gak ngelucu tapi gak ada pingin ketawa? Gak mungkin. Sering banget, apalagi kucing. Beli followers najis. Pernah gak dihina orang? Sering. Pernah gak ke sekolah gak mandi? Sering. Pernah ribut sama mbak? Lah ini lagi ribut sama mama. Langsung tuh buying. Ngeri ya. Shopping. Shopping always nih. Shopping. Terus yang bawa siapa? Ada cece-nya. Ini yang baru nih. Baru. Beli dua lah, aku satu. Kalau beli tuh di sini harus nyobain. Brandnya ada faedahnya buat 35 beli lah ya, cuma 35 juta doang. Betul. Beli tuh. Waduh. Nanti Bici, ketika kamu sudah mempunyai duit banyak, MM-an ya, lancar, kamu akan jijik beli barang-barang murah.